Oke, ini Apple CarPlay-nya sudah, tutorialnya kita tinggal cabut aja. Sekarang tutorialnya Marakes. Saya pengen tahu ini head unitnya namanya apa? Tinggal pengaturan. Nih namanya Bluetooth. Nama perangkatnya Car Multimedia. Saya rubah dulu. Saya bikin Veloz. Udah mengkonfirmasi. Udah namanya ini ya. Saya handphone pakai Realme ya, Realme 7 Pro. Kita nyalain dulu wifi-nya nih. Wifi-nya nyalain dulu. Lalu kita pencet yang segi 6 ini. Lalu pencet connection and sharing. Masing-masing handphone beda-beda ya. Kalau ada yang Smart View, ada Mirakas, ada segala macam. Ini screencast. Kita pencet screencast-nya on kan dulu nih. Nanti dia akan nyari namanya Car Multimedia Veloz. Tungguin guys. Nah, sambil bikin tutorial gue sambil ngecas deh. Tuh. Gila ya. Keren banget. Oh ya, Mirakasnya belum saya hidupin. Mirakasnya di sini pencet dulu. Tadi saya belum pencet, dia enggak bakal bisa nyala. Tuh dah. Udah tuh. Oh, di sini juga bisa ngedetek ya. Nih, saya back lagi nih. Menunya di sini nih. Menu, geser Mirakas tuh. Tungguin. Kita refresh dulu di sini. Screencast ya, di screencast ya. Kok namanya Toyota sih? Padahal tadi saya sudah ganti namanya jadi Car Multimedia. Coba saya pencet Toyota. Saya coba. Bisa connect tuh, accept. Bukannya tadi saya sudah rubah ya? Gak apa-apa, nanti kita tes. Itu kenapa bisa berbeda gitu loh. Nanti kita coba. Ini kepake buat apa? Buat nonton YouTube ya. Baterainya udah sekarat. Oke, kok ini sih? Gue mau nonton YouTube, guys. Oke, YouTube-nya Mas Teguhku dong. Nih. Nah, tuh. Saya bikin auto rotate. Oh, pantesan. Location-ku nyala. Audionya kita gedein. Ini langsung dari sini aja ya. Saya kunci. Dah, gede banget. Kalau bedanya Miraka sama Apple CarPlay sama Android Auto, kalau kita matiin dia ikut mati. Tuh ya. Dan dia nih baterainya akan cepat habis. Gitu. Ya ini buat nonton, kok nonton sih, buka Maps juga bisa. Tuh. Mau ngapain? Misalkan kali Pomelpuri. Jadi kalau ini sebenarnya lebih ke ini. Oh ya. Mumpung ini kita cocokin ke depan. Tadi kayak kelupaan ya guys. Gue yang Apple CarPlay-nya nggak coba lihat ke belakang. Coba ya di depan. Kita cek yang belakang. Apakah dia ikut? Video source-nya. Video source. Pencet play yang bulat nih. Wah, kok nggak bisa ikutan ya? Kok gak bisa ikutan? No sinyal guys. Berarti dia gak bisa ikut. Dia hanya ikut, dia hanya ke depan doang. Oke, sama kayak Veloz yang lama berarti. Kenapa sih? Apakah susah sekali ya? Kalau si Venturer sih bisa. Fortuner juga. Oke, sekarang saya bisa play dari sini, bisa apa enggak? Saya coba gedein dulu. Nggak bisa ya? Oh, back-nya balik lagi, hilang. Tampilkan. Next dari sini bisa apa enggak? Oh nggak bisa, kalau Innova bisa. Tapi ya oke lah ya. Tapi menurut gua agak repot sih. Kenapa harus nggak bisa dari sini gitu? Oke, itu tadi tutorial cara Mirakas dari handphone pakai Realme ke sini. Cuman dia memang ternyata dia nggak bisa nyambung ke belakang juga gitu guys. Yang agak unik ini nih, layarnya dia letaknya ada di bawah. Dia nggak bisa ya. Kalau si Innova bisa next dari situ gitu loh. Beberapa handphone bisa gitu.
Sekian dulu tutorial dari saya. Terus kalau penasaran kalian pengen tahu harganya ini, bisa telepon WA nomor yang saya taruh di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info penting. Salam sehat ya, jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar nggak ketinggalan info penting. Terima kasih, bantu follow Instagram saya juga @teguh.ku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.